Halo sahabat Pro Champion Sport ya, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya Bule di channel Pro Champion. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe channel Pro Champion Sport. Yang belum subscribe, yuk langsung jadi subscribe. Karena apa? Sekali lagi, subscribe itu gratis ya. Buat teman-teman semua ya, biasa kalau saya udah upload video, pastinya ada sesuatu yang baru yang ada di Pro Champion Sport ya. Khususnya apa? Yaitu seputar badminton ya. Apalagi khususnya raket-raket badminton yang selalu update atau yang selalu ready di Pro Champion Sport ya. Nah, mungkin buat teman-teman penasaran, di video kali ini ada raket apa sih yang terbaru di Pro Champion Sport? Nah, mungkin sedikit ya buat teman-teman semua ya, untuk raket ini adalah raket terbaru ya dari brand ternama juga, yang brandnya ini juga lagi dipakai oleh seragam tim Olimpiade Indonesia nih teman-teman ya, dari brand Lining ya. Untuk raket brand Lining ini sendiri ya, ini sekarang mengeluarkan seri terbaru atau produk terbaru dari brandnya, yaitu apa? Penasaran ya, biar kalian nggak penasaran ya, sekali lagi jangan lupa ditekan tombol like-nya, kemudian juga ditulis komentar ya di video kali ini ya. Semoga komentar kalian membawa kebaikan buat kita bersama ya, dan jangan lupa di like ya, kita tunggu sampai 1 miliar like ya, semoga nanti di tahun depan kalian menjadi yang beruntung ya. Oke, kita nggak usah berpanjang lebar, pengenalan raket terbaru ini langsung aja kita akan coba review sedikit tentang raket terbaru dari brand Lining ya. Untuk raketnya di sini ada dua ya nih teman-teman, udah ada di tangan saya. Untuk warnanya sendiri ini nggak seperti seri-seri Lining yang sebelumnya, dimana untuk raket-raket Lining sendiri itu biasanya itu dominan bermain warna atau bermain kosmetiknya itu dengan full color, dengan satu raket warnanya bisa macam-macam ya, ada warna merah, pink, ungu, hijau, pokoknya macam-macam lah. Itu biasa identik dari raket-raket dari brand Lining. Tapi kedua raket ini memiliki warna dengan simple aja ya, seperti ini ya, warna putih dan juga warna hitam ya, nggak terlalu banyak warna, nggak terlalu bermain kosmetiknya yang full color ya, hanya simple aja ya, simple, sederhana, tapi juga kalau kita lihat ini terlihat elegan ya, terlihat mewahnya nih teman-teman ya, nih ya. Ya, sekali lagi ada dua warna, warna hitam kemudian sedikit ada warna hijaunya ya teman-teman nih, seperti ini ya. Bagian shaftnya, kemudian bagian framenya juga seperti ini ya. Kemudian untuk warna putihnya sendiri di sini juga cukup simple sekali ya, warnanya putih semua dari frame ataupun dari shaftnya atau framenya ini semuanya warna putih. Kemudian hanya sedikit aja untuk warna-warna silvernya ya nih. Untuk tipenya sendiri ya, ini mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya, karena sebelumnya juga sudah mengeluarkan tipe ini teman-teman ya. Tipenya adalah tipe turbo charging ya. Turbo charging dimana kalau teman-teman sudah mengenal ya, ada seri turbo charging itu ada Jet Boost, Jet Combat ya, kemudian turbo charging Jet Drive ya, ada tiga pengelompokannya. Nah, kali ini hanya mengeluarkan satu seri aja, yaitu adalah turbo charging Marshall ya. Nah, di sini kita akan coba mengulik sedikit tentang nama serinya itu Marshall ya. Dimana untuk Marshall itu biasanya identik dengan perwira-perwira tinggi untuk militer. Nah, ini dimasukkan untuk seri dari raket terbaru ini dari turbo charging, yaitu turbo charging Marshall ya. Nah, mungkin dengan nama Marshall ini ya, mungkin kalau kita lihat kehidupan nyata untuk Marshall-nya sendiri ataupun teman-teman sudah seperti lihat di film-filmnya ya, Marshall itu adalah identik dengan tipe pertahanannya yang kuat ya, kemudian serangannya yang cepat ya. Nah, ini mungkin diaplikasikan pada raket ini, cuman kita juga nggak tahu sendiri seperti apa spesifikasinya. Langsung aja kita bahas untuk spesifikasi raket turbo charging Marshall yang ada di Pro Champion Sport dan terbaru di Pro Champion Sport. Oke, yuk, yang pertama kita mulai dari bagian end cap atau bagian belakangnya ya. Kalau kita lihat di sini untuk bagian end cap atau belakangnya ya, ini untuk background dasarnya itu berwarna merah, kemudian dengan logo Lining warnanya putih ya teman-teman. Mungkin sekarang raket-raket brand Lining yang terbaru ya, itu mungkin semuanya sama ya seperti ini ya, warna background dasarnya warna merah, kemudian dengan logo Lining berwarna putih, berbeda dengan raket-raket Lining yang terdahulu mungkin memiliki berbagai macam model ya. Ada yang warna seperti ini, merah putih, kemudian ada yang merah, kemudian ada silver, kemudian ada yang warna hitam, kemudian logo Lining yang warna putih, kemudian juga yang seri-seri mahal itu biasanya dengan motif karbon ya teman-teman untuk bagian end cap-nya ya. Ini yang terbaru logonya seperti ini ya, atau end cap-nya seperti ini. Kemudian
Kita lanjut untuk bagian gripnya. Baik untuk marshal yang warna hitam ataupun warna putih, gripnya ini semuanya berwarna putih ya, dan gripnya ini berbahan PU non-woven ya, berbahan karet, dan dengan ukuran gripnya itu G6 ya, dimana ukuran G6 itu adalah ukuran pegangan standar ya untuk Indonesia nih teman-teman ya. Jadi nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil ya, pokoknya enak aja dipegang seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk bagian segitiga atau bagian kunnya ya. Untuk teman-teman bagian dilihat di sini, untuk bagian kunnya ya atau segitiganya, ini masih menggunakan kun yang berbentuk model standar ya. Nah, segitiga kerucut aja. Kemudian di sini ada spesifikasi dasarnya 4U kemudian G6 ya. 4U G6 dengan tarikan maksimal atau kurang lebih sampai dengan 28 lbs nih teman-teman ya. Kemudian kita lihat lagi di sini ada logo Lining dan tulisan Lining. Kemudian kalau kita putar lagi sebelah sini ya, ini ada seperti cat atau warna air ya. Gimana kalau kita gerak-gerakan seperti ini logonya ini dia goyang-goyang teman-teman ya. Nah, jadi mungkin teman-teman ini salah satu identitas keaslian dari brand Lining ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang modelnya model KW atau seperti apa, logo airnya tidak jalan seperti ini, hanya diam saja, yaitu sudah dipastikan untuk raket itu adalah raketnya raket KW teman-teman ya. Kemudian kita lanjut untuk bagian shaftnya atau batangnya ya. Untuk shaftnya sendiri ini berbahan full karbon. Kemudian di sini dengan desainnya ya, yang kalau saya bilang sih minimalis ya, atau simple aja, nggak terlalu banyak motif, nggak terlalu banyak corak ataupun kosmetik ya, terlihat sangat elegan sekali ya. Kemudian dengan tingkat kelenturannya ya, kalau di sini kalau saya pegang ini maksudnya ke medium, ke arah stiff nih teman-teman ya, untuk shaftnya ya. Kemudian di sini terdapat tulisan Marshall ya. Kemudian ada lagi di sini serinya adalah turbo charging. Nah, di sini yang bikin saya penasaran, terlihat logo atau lambang ya pada bagian shaftnya ini, dimana kalau ini terbaru ya, saya juga baru lihat dari brand-brand Lining sebelumnya atau dari seri-seri Lining itu nggak ada logo seperti ini. Nah, ini juga saya masih bingung ya, mungkin teman-teman kalau yang udah paham, sudah tahu tentang logo pada shaftnya ini, mungkin teman-teman bisa tulis saja komentar di bawah sini ya, logo atau lambang apakah pada raket seri Marshall dari Lining ini. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk bagian frame atau kepalanya ya. Nah, di sini kalau teman-teman ya, di sini sudah menggunakan T-join ya. T-join dimana untuk T-nya sendiri sudah ditanam ya, langsung antara shaft dan juga framenya ini sudah nggak ada nama sambungan. Dan untuk raket seri Marshall ini teman-teman ya, ini ada bentuk unik pada framenya atau pada bagian kepalanya ya. Kalau teman-teman perhatikan ya, ini penggabungan dua bentuk frame yang berbeda dalam satu frame nih teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan untuk bagian frame bagian bawah ya, bagian bawah sini ya, bagian bawahnya ini kalau kita lihat, kalau kita pegang ini berbentuk diamond ataupun segi 6 ya untuk bagian bawahnya sini ya. Kemudian untuk bagian pertengahan framenya ya, kanan kirinya ini berbentuk box frame ya, berbentuk box frame. Kemudian lanjut lagi ke bagian atasnya, atas frame ini kembali lagi ke bentuk diamond ataupun segi 6 ya, dimana biasanya dengan bentuk-bentuk diamond segi 6 itu bisa memaksimalkan tarikan lbs itu biasanya lebih tinggi, dan juga pada bagian bawah framenya ya. Jadi ini penggabungan dua bentuk frame dalam satu frame ya. Kemudian dengan bentuk box frame pada bagian kiri ataupun kanan ini juga bisa memaksimalkan power kalian atau kecepatan kalian saat bermain badminton atau saat melakukan rally-rally bermain-main speed ya, itu oke banget ya. Kemudian dengan jumlah grommet magnetic ya, dengan jumlah 76 ini sudah memaksimalkan proses penarikan atau proses senar itu, membuat raket ini lebih stabil dan juga lebih awet ya saat kita gunakan bermain di lapangan nanti ya. Nah, kemudian di sini ada shaft win ya, dimana di sini adalah teknologi yang terdapat pada raket seri Marshall ini, dimana tadi sempat saya bilang ya, dengan bentuk dua bentuk frame yang berbeda digabungkan menjadi dalam satu frame ini ya, ini sudah memaksimalkan kecepatan ayunan raket kalian ya saat bermain speed ataupun buat bermain defense ya. Karena dengan bentuk sekali lagi bentuk diamond yang depan belakangnya ini ya, nah ini udah pastinya pipih tipis ya, itu hampir seperti blade. Nah, ini bisa memaksimalkan akselerasi kecepatan refleks kalian saat main defense ataupun buat bermain speed ya. Jadi kalau bahasanya itu adalah meminimalisir hambatan udara ya.
Kemudian di sini ada head like ya, kepalanya ringan ya, berarti secara keseluruhan rangkaian ini memiliki tingkat keringanan pada bagian framenya. Tapi untuk tingkat keringanan ini nanti kita akan coba ukur ataupun kita akan scan menggunakan mesin Yonex Presence Scan. Seperti apa sih tingkat keringanannya ini? Biasanya kalau tingkat keringan itu berpengaruh pada BP ataupun balance point. Kita juga belum tahu ya untuk BP ataupun balance pointnya berapa mili. Nanti kita akan coba melakukan uji scan ya raket ini. Untuk BP beratnya ya seperti apa nanti kita akan lakukan ya. Nah di sini ada satu lagi ya teman-teman. Di sini ada HDF Shock Absorption System ya, dimana ini adalah sejenis bahan atau material atau juga teknologi yang terdapat pada raket seri Marshall ini ya, dimana dengan teknologi HDF Shock Absorption System ini bisa memaksimalkan getaran pada raket ini ya. Jadi buat teman-teman itu nggak usah khawatir kalau memang teman-teman melakukan power attack ataupun melakukan defense pertahanan ya, itu secara keseluruhannya getaran pada raket ini semuanya sudah diredam menggunakan HDF Shock Absorption System ya. Pokoknya udah komplit banget nih teman-teman ya untuk raket seri Marshall yang terbaru dari brand Li-Ning dan juga sudah ready di Pro Champion Sport. Jadi buat teman-teman nggak usah bingung lagi untuk mencari raket-raket. Mungkin teman-teman pengen cari raket-raket kebanyakan nih sekarang ini kan, teman-teman mencari om cari raket dong yang semuanya serba putih ya, ini ada salah satu pilihannya atau menjadi salah satu alternatif ya buat teman-teman semua yang memang hobinya dengan raket lebih dominan putih. Terus ataupun yang mau serinya lebih banyak hitam ya, ini juga ada ya seri Marshall. Ini sekali lagi ada dua warna, black dan white ya. Jadi disesuaikan aja dengan teman-teman untuk selera kesukaan warnanya. Ya oke, setelah ini kita akan melakukan uji tes scan untuk mengetahui ya berat BP ataupun balance point pada raket seri Marshall ini ya. Oke, yuk langsung aja kita menuju ke mesin Yonex Precision Scan yang ada di Pro Champion Sport. Nah oke, teman-teman ya, setelah kita lihat ya, ini untuk beratnya sendiri ya, di sini beratnya 85,6, jadi memang sesuai dengan ukuran di sini, dengan ukuran 4U ya. Kemudian untuk BP-nya sendiri ya di angka 293, dimana untuk BP 293 itu memang raket ini dominan untuk bermain even balance ya. Jadi memang raket ini nggak terlalu berat ya, sesuai dengan namanya di sini kan super wind atau head like ya, kepalanya ringan. Tapi ini memang nggak terlalu ringan ya, karena biasanya kalau raket-raket ringan itu spesial untuk bermain speed ataupun buat bermain defense. Tapi raket ini kepalanya ringan tapi masih enak juga buat bermain kontrol. Jadi kalau bicara buat bermain itu lebih cenderung mainnya ke event balance ya, kontrol dan juga buat main speed ya. Kemudian dengan swing weight-nya dia akan 86 ya, 86,5 kilo ya. Jadi memang dengan beban seberat 86 itu adalah beban yang dirasakan saat teman-teman bermain nanti di lapangan ya, seperti untuk melakukan smash ataupun untuk memaksimalkan power kalian ya. Itu dengan beratnya itu di angka 86,5 kilo ya. Jadi sekali lagi memang raket ini sesuai dengan ukurannya ya, 4U ya, 85 gram, kemudian 293 untuk BP-nya ya. Raket ini masuk ke arah speed ataupun bisa buat bermain even balance ya, speed control lah lebih cenderung mainnya. Oke, setelah ini kita akan melakukan uji tes tarik ya, dimana di sini kita akan melakukan LBS di sini angka 28 LBS, tapi kita akan coba di up di angka 30 LBS seperti apa hasilnya. Yuk langsung aja. Oke teman-teman ya, tadi kita sudah melakukan uji tes scan dari raket ini ya, sesuai dengan yang tertera pada raket ini ya, 4U ya dengan BP 293. Nah setelah ini kita akan melakukan uji tes tarik ya, dimana di sini kita akan melakukan uji tes tarik, kita akan up 2 LBS ya, dimana di sini 28 LBS kita akan up di angka 30 LBS seperti apa hasilnya. Yuk langsung aja kita lakukan. Oke teman-teman ya, ini raketnya sudah selesai kita tarik, yaitu raket seri Turbo Charging Marshall ya, dari brand Li-Ning dengan tension 30 LBS. Nah tadi ini kita senarnya pakai BG66 Ultimate ya, seperti apa hasilnya ya. Tapi sebelum kita tahu ya hasilnya, sedikit tentang raket ini ya.
dengan tension 30 lbs ya. Jadi buat teman-teman ya, seperti ini hasilnya, bentuk kepala tidak ada perubahan, kemudian juga untuk grommet atau matetiknya semuanya aman ya, nggak ada masalah, nggak ada yang jebol, nggak ada yang ambles. Karena di sini untuk spesifikasinya hanya 28 lbs, tadi kita tarik up 2 lbs, ini memang untuk menguji kekuatan dari frame ini ya teman-teman ya. Jadi ini bukan rekomendasi buat teman-teman semua untuk bermain, tapi ini hanya untuk mengetes kekuatan atau uji coba kekuatan dari frame raket seri turbo charging Marshall dari brand Lining ini ya, seperti ini ya. Pokoknya untuk 30 lbs ini rekomend banget ya, untuk framenya kuat sampai dengan 30 lbs. Sekarang kita dengerin dulu untuk hitting soundnya BG66 Ultimax, seperti apa hitting soundnya. Nah, kalau teman-teman ingin memiliki raket dengan hitting sound seperti ini, ya ingat sekali lagi, raket seri turbo charging Marshall senarnya BG66 Ultimax ya, dengan tension 30 lbs ya, seperti ini ya. Tapi sekali lagi, untuk bermain saya tidak rekomendasi ya, karena untuk bermain disesuaikan sama power kalian masing-masing ya, jangan dimaksimalkan untuk kekuatan raket, tapi dimaksimalkan untuk kekuatan power kalian masing-masing ya. Ini aja untuk raket seri turbo charging Marshall dari brand Lining ya, untuk raket ini dari di Pro Champion Sport. Jadi buat teman-teman langsung aja check out di Pro Champion Sport ya, kita ada di Tokopedia, di Bukalapak, Shopee, Lazada, di Blibli. Kalau mau teman-teman mau via WA juga bisa, ada di bawah sini nomornya ya, nomor WA-nya, langsung aja chat admin kita ya. Teman-teman juga bisa ikuti live kita ya, kita non-stop ya dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam, kita ada di TikTok, di Shopee, di Tokopedia, kita ada live semuanya ya. Jadi teman-teman tinggal pilih aja voucher aplikasi mana yang lebih gede menurut kalian ya. Mungkin cukup sekian saja video saya kali ini untuk raket terbaru dari Lining, yaitu turbo charging Marshall. Ingat sekali lagi ada dua warna ya, warna hitam dan juga warna putih. Ini yang saya senangin warna hitam ya. Jadi untuk warna sekali lagi sesuaikan sama selera kalian masing-masing. Oke, berjumpa lagi di next video ya, baik di info-info terupdate yang ada di Pro Champion Sport, khususnya raket badminton yang selalu update di Pro Champion Sport. Untuk test drive raket ini teman-teman tunggu ya di next video ya, bagaimana feel-nya atau rasanya ketika kita gunakan saat melakukan permain atau test drive di lapangan ya. Tunggu di next video. Oke, okay? Thanks for watching my channel Pro Champion Sport. Selamat berbelanja and happy shopping di Pro Champion Sport.